Badan Otorita IKN Nusantara baru saja melantik 4 pejabat baru. Meski demikian, Badan Otorita rupanya masih memerlukan banyak pegawai. Terbaru, Badan Otorita IKN kembali membuka lowongan kerja dengan statusnya nanti yakni pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau PPNPN. Diketahui, pemerintah berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Pasalnya, kota baru ini ditargetkan sudah bisa menggantikan Jakarta sebagai IKN pada 2024 mendatang. Dikutip dari laman resmi ikn.go.id, lowongan kerja ini dibuka untuk menempati 9 bidang deputi di lingkungan Otorita IKN dengan banyak posisi kerja. Informasi lowongan kerja Otorita IKN ini terbuka bagi putra, putri terbaik bangsa untuk menjadi bagian dalam sejarah pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pendaftaran dilakukan secara online melalui www.ik.go.id/rekppnpnwikn mulai tanggal 20 Februari hingga 24 Februari 2023 pukul 16 WIB.